saat yang dengan niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggadu tahun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama Kita mengadakan telaki mingguan kita pada malam ini, pada siri yang ke-29 pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan telaki kita pada malam ini. Kita silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, Ustaz Imam Belaga Hafizahullah Subhanahu Wa Ta'ala, pihak penganjur seterusnya, penuntut ilmu yang bersama dengan kita dalam pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan pengajian kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi di dalam bab tayamum, penghujung bab tayamum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, "Wa man tayammama li bardin qada fil adhhar." Katanya barang siapa yang bertayamum kerana kesejukan, kerana sejuk, dia bertayamum kerana sejuk. Boleh? Boleh dia bertayamum kerana sejuk. Tapi sejuk orang yang teruk lah. Dia bimbang lah guna air. Nah, kalau sejuk sikit-sikit tak boleh. Maka ketika tu jawab bagi man qada, dia kena qada balik, dia kena ulang balik fil azhar. Sebab benda dia kena ulang balik kerana jarang seorang tidak mendapati sesuatu yang dapat memanaskan air. Oleh kerana jarang. Sejuk tu memang berlaku sok mau sejuk. Tambah-tambah negara hok yang mempunyai musim sejuk. Tetapi jarang seseorang tidak mempunyai benda perkara ataupun benda hok yang dapat memanaskan air. Ataupun kalau tidak dapat memanaskan air, masih lagi boleh tubuh bertahan untuk menggunakan air yang sejuk. Tak guna dalam kuantiti banyak pun, guna dalam kuantiti yang sedikit. Kita boleh faham. Jadi oleh kerana jarang berlaku, tidak ada perkara yang dapat memanaskan air, sudut tu tengok kerana jarang berlaku benda tu, sebab itulah kena ulang balik. Tu alasan yang diletakkan oleh ulama fiqh, kenapa kau diulang semula sembahyang hak yang dilakukan kerana tayamum, kerana sejuk. Itu kita baca dah kan? Fil azhar. Au li maradin yamna'ul ma'a mutlaqa. Ataupun barang siapa yang bertayamum li maradin. Au li maradin atas pada li bardin. Dia bertayamum kerana sakit. Sakit mana? Sakit yamna'ul ma'a mutlaqa. Yang menghalang akan air. Sakit saat ni tu menegoh air, menghalang air. Sebab sakit dari guna air. Mutlaqan secara mutlak, maksud secara mutlak adalah pada segala anggota taharah. Kalau mandi wajib, seluruh anggota, seluruh tubuh. Kalau berwudu adalah pada anggota-anggota wudu. Tu makna mutlaqan. Mutlaqan dengan makna ay fi jami'i a'dha'i taharah. Au fi 'udwin ataupun pada satu anggota. Sama ada pada keseluruhan anggota taharah atau tidak keseluruhan anggota taharah. Kalau mandi wajib, mana keseluruhan anggota mandi wajib? Seluruh badan. Ha. Kalau wudu, keseluruhan anggota wudu. Ha, itu makna mutlaqan. Au fi 'udwin ataupun pada satu anggota. Tangan je, muka je ataupun kaki sahaja. Okey jelah. Jadi dia tayamum kerana sakit. Sakit ni menghalang daripada dia menggunakan air. Tak boleh dia guna air saat ni tu pada kesemua anggota taharah. Ataupun bukan pada kesemua anggota taharah. Ataupun pada satu anggota sahaja. Nah, jelas dah. Jelas dah. Jelas eh? Wala satira. Dan tidak ada satir. Tidak ada benda? Tidak ada satir. Apa makna satir? Penutup. Pembalut. Tidak ada pembalut. Tidak ada penutup. Maka fala ay fala yaqdi, maka tidak perlu qada. Fala yaqdi, maka tidak qada. Tidak ada qada. Fala qada fala ay fala yaqdi. Baik. Jelah. Jadi benda yang Imam Nawawi nak khabar, orang yang bertayamum kerana sakit. Kerana sakit. Sakit yang menghalang daripada menggunakan air.
sama ada tidak boleh guna air pada segala anggota taharah ataupun tidak boleh menggunakan air pada satu anggota sahaja sedangkan tidak ada satir pembalut, maka ada qadara, tidak perlu qadar, tidak perlu ulang balik sembahyang. Jelas tak? Jelas ha? Okay. Illa melainkan ha barulah qadha an yakuna bi jurhihi damun kathir, bahawa adalah di lukanya itu damun kathir, darah yang banyak. Kalau darah yang sedikit dimaafkan, tapi darah yang banyak tidak dimaafkan. Darah yang banyak yang melepasi daripada tempat keluar dia, maka waktu tidak dimaafkan. Jadi melainkan bahawa adalah di lukanya saat itu darah yang yang banyak. Kalau pada luka dia ada darah yang banyak, maka ketika tu tidak darah yang banyak. Jadi sebenarnya pada awalnya mesti dia kena bersihkan darah tersebut. Kalau tidak boleh bersihkan, maka ketika tu mesti dia kena sembahyang, mesti kena ambil wudu, lepas tu kena tayamum, lepas tu kena sembahyang, kena ambil wudu tempat yang boleh basuh, macam basuh macam biasa lah. Lepas tu dia tempat yang tidak boleh kena air saat ni tu diganti dengan tayamum, lepas tu dia kena qadha balik. Faham? Dia kena benda? Kena qadha balik. Itu sebab, sebab tu dia kata illa an yakuna bi jurhihi damun kathir. Sebab benda qadha balik kerana darah yang banyak saat itu dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan. Okey, boleh faham? Satu. Katanya wa in kana satirun. Saat ni ada satir ke tak? Tadi tak ada satir kan? Ha ni ada satir pula. Wa in kana satirun. Dan jika ada satir. Jika ada satir. Berarti dah makna satir tadi. Bukan satir yang makan. Wa in kana satirun lam yaqdi fil adhar. Kalau tak ada satir, jawab bagi in, dia tidak qadha mengikut kaul al-azhar. Ada perlu qadha. Tidak qadha pada kaul al-azhar. Kalau tak ada satir, tak ada masalah. Ini masalah yang wajib qadha ketika ada benda ada satir. Silap. Bukan. Silap. Mula warna beli. Okey, mula lagi ni. Wa in kana satirun lam yaqdi fil adhari in wudi'a ala tahrin. Ala tahrin. Mula. Tadi tak ada satir kang, ni ada satir pula. Dan jika ada satir. Jika ada satir. Hak tadi tak ada satir kang. Ni kalau ada satir, ada penutup, ada pembalut. Maka dia tidak qadha mengikut kaul azhar in wudi'a ala tahrin. Jika diletakkan satir itu di atas suci. Maksudnya, satir ketika satir diletakkan saat itu ketika dia dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci, dia berwuduk. Okey, boleh faham? Kerana benda, kerana kat gigi kita akan sapu di atas satir. Kita akan sapu air di atas satir. Sapu di atas satir sama dengan sapu di atas khuf. Sebagaimana sapu di atas khuf, syarat dia mesti pakai khuf dalam keadaan sempurna suci. Begitu juga pakai satir, mesti kena suci. Kalau tidak suci, maka ketika tu wajib kena qadha balik. Itu wa in kana satirun lam yaqdi fil adhar in wudi'a ala tuhrin. Fa in wudi'a ala hadathin, maka jika diletakkan satir itu di atas hadas. Maksudnya masa pakai saat itu dia berhadas, tidak ada wudu. Maka wajib naz'uhu, wajib kena cabut satir tersebut. Okey, jelah. Fa in ta'adzara, maka jika teruzur, tidak boleh nak cabut, mana boleh nak cabut seminggu apa semua sekali, maka qada 'ala al-mashhur, qada di atas qaul al-mashhur. Jadi ala kulli hal, muslimin muslimat inna rahmati ali Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan satir dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin dia sebut ringkas saja. Dalam masalah satir mengikut mazhab Imam Syafi'i, yang pertama sekali adalah satir tu dia berada pada anggota tayamum ataupun tidak. Satir dia ni dia tidak sebut di sini. Satir saat ni tu dia berada pada anggota tayamum ataupun berada pada anggota lain. Kalau luka di kaki
Min, kalau luka di kaki balut mana Min? Balut kepala. Ah, balut kaki. Ingat balut kepala. Balut kaki. Jadi bermakna satir saat itu berada pada ataupun tidak ada pada anggota tayammum. Okey, boleh faham? Kalau sakit tangan di balut tangan, satir duduk pada anggota tayammum tak? Duduk anggota pada tayammum. Dia hukum dia lain. Kalau satir duduk pada anggota tayammum. Ni, kalau satir duduk pada anggota tayammum. Maka atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib kena ulang balik. Ni atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib kena ulang balik. Sebab benda wajib kena ulang balik? Kerana ada nuqs, ada naqs, ada kekurangan pada badal dan mubdal minhu. Badal dan mubdal minhu. Badal ni adalah ganti dan mubdal minhu, benda yang digantikan daripadanya. Okey, boleh faham? Badal dengan mubdal minhu. Sekarang ni, tayammum tu adalah badal. Ha, tayammum adalah badal. Jelas tak? Mubdal minhu dia adalah wudu ataupun air, menggunakan air. Badal menggunakan tanah untuk bertayammum. Mubdal minhu dia benda yang digantikan daripadanya. Kita tayammum ni ganti daripada benda? Ganti daripada basuhah. Betul tak gitu? Jadi tayammum dipanggil badal, manakala berwuduk dipanggil benda mubdal minhu ataupun basuh anggota tertentu mubdal minhu. Jadi dalam masalah kalau satir berada pada anggota tayammum, maka ketika tu berlaku kekurangan pada badal. Tayammum pun kurang. Sebab benda debu tidak boleh kena anggota yang berada di bawah pembalut. Betul tak gitu? Begitu juga mubdal minhu dia pun kurang juga. Air tidak boleh kena pada anggota yang di bawah pembalut. Oleh kerana kurangnya badal dan mubdal minhu. Faham tak dia? Oleh kerana kurangnya badal dan mubdal min, maka sebab itulah wajib kena ulang balik sembahyang. Jelas tak? Okey, satu. Yang keduanya adalah satir saat itu tidak ada pada anggota tayammum. Berada pada anggota lain. Satir saat ini. Maka dia terbahagi kepada beberapa terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, kalau satir saat itu hanya berada pada tempat luka sahaja. Dia tidak mengambil pun anggota yang tidak luka. Betul-betul tak ada luka. Dia ambil pun lebih daripada tempat luka. Kodok untuk pegang pun dia ambil. Biasa kalau kita luka, kita ambil tak lebih daripada tempat luka. Kita ambil. Hak ni tak. Hanya letak di atas benda tempat luka sahaja. Faham? Dia tak letak atas tempat luka. Maka apa yang diwajibkan, tempat yang boleh basuh macam biasa basuh. Lepas tu tayammum sebagai ganti tak dikenai tempat yang berada di bawah satir. Yalah. Yang ketiganya adalah sunat sapu air sahaja. Sunat sapu je atas satir. Sunat je sapu. Dan tidak ada qadha. Okey, boleh faham? Tidak ada benda? Tidak ada qadha. Sebab benda tidak ada qadha kerana satir bukan berada pada anggota tayammum. Yang keduanya, satir saat itu tidak lebih daripada tempat luka. Okey, boleh faham? Tidak lebih daripada tempat luka. Jelas tak? Sama ada dia berwuduk terlebih dahulu, sama ada dia berwuduk terlebih dahulu ataupun tidak. Jadi sama ada dia berwuduk terlebih dahulu ya. Okey, sama ada dia letak satir saat itu ketika dia berwudu ataupun tidak, atau tidak kira. Sebab satir hanya berada pada benda pada tempat luka. Okey, jelas. Pada betul-betul tempat luka. Tak lebih daripada kawasan luka. Sebab maksudnya ada satir dengan tak ada satir sama tak? Sama je. Faham tak? Ada satir dengan tak ada satir sama. Jelas tak? Sebab satir hanya duduk berada pada tempat luka sahaja. Tidak lebih daripada tempat luka. Maka tidak ada
qada juga. Dan masalah ni sebenarnya hanya sunat je sapu air di atas satir. Hak ni, hak ni. Baik, dua. Yang ketiga. Berapa dah? Dua ke tiga? Yang dua dah orang. Yang ketiga. Yang ketiga ni satir berada pada anggota, bukan pada anggota tayammum. Satir berada pada bukan anggota tayammum. Lepas tu, dia mengambil hanya sekodo, dia mengambil anggota yang sahih ataupun anggota yang tidak sakit, hanya sekodo untuk berpegang sahaja. Ha. Kan kita tempat yang sakit, kita tak baru atas tempat sakit saja. Kita akan ambil juga anggota yang tidak sakit untuk untuk pegang. Faham lagi? Untuk benda? Untuk pegang. Baik. Jelas tak? Maka dalam masalah ni, kena ambil kira, dia letak satir saat ni tu dalam keadaan dia bersih ataupun tidak. Kalau dia letak dalam keadaan dia suci, dia bersih, maksudnya ada wuduk, maka tidak ada qadha. Faham lagi? Tidak ada benda? Tidak ada qadha. Maksudnya kalau dia sembahyang dengan tayammum tersebut, dengan wudu yang tempat boleh basuh, dibasuhlah. Waktu dia tayammum, ada qadha ke tak? Tak ada. Berapa dah? Ha? Tiga. Yang keempat. Dia mengambil daripada anggota sahih qadha untuk berpegang saja, tidak lebih daripada qadha tu. Tapi dalam masalahnya, masa diletak saat ni tu, masa diletak saat ni, dalam keadaan dia tidak suci. Maksudnya dia tidak berwuduk. Ataupun ada banyak najis di bawah yang tidak dihilangkan. Dua dah kan? Yang ketiganya adalah dia mengambil daripada anggota yang sihat lebih daripada kadar hak yang kadar untuk pegang. Okay, boleh faham? Maka dalam masalah ni, wajib dia kena qadha balik. Sama ada dia letak satir saat itu dalam keadaan suci ataupun tidak. Namun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia memilih pandangan tidak perlu ulang balik. Tidak perlu ulang balik. Dan tidak boleh tidak menjadi masalah mengambil pandangan Imam Nawawi dalam masalah. Apatah lebih-lebih lagi orang yang kena sakit patah pun sekali bab sembahyang malah. Maka kita bagi keringanan kepada dia dengan mengambil pandangan tersebut. Tapi kalau berlaku kepada diri kita, maka sebaik-baiknya kita kena ambil pandangan hak yang paling sempurna dan paling comel agar kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadat. Baik. Katanya Abi dah gigit kita baca. Abi dah ni ah. Eh? Fa in ta'azzara qada 'ala al-mashhur. Gitu kan? Fa in wudi'a ala hadatsin, maka jika diletak akan dia akan satir ala hadatsin ketika berhadas, wajib naz'uhu, wajib cabutnya satir. Kena cabut. Fa in ta'azzara, kalau tidak boleh cabut, maka qada al-mashhur. Dia kena qada kalau tak nak cabut. Ha. Maksudnya dia nak cabut dia kena ambil wuduk macam biasa. Tempat orang yang boleh basuh kena basuh. Lepas tu tempat hak yang berada di bawah pembaluk saat ni tu dia nak basuh, maka dia ambil air sapu di atas pembaluk. Lepas tu dia tayamum kerana ganti pada tempat yang tidak boleh kena air yang berada pada bawah pembaluk. Ha, faham? Lepas tu dia sembahyang. Lepas dia sembahyang dia kena qadha balik sembahyang tersebut. Jelas tak? Asalnya dia kena cabut. Dari cabut dia makan sembahyang. Dalam keadaan tu sah sembahyang, dia cuma kena qadha balik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita nak cerita sekali lagi ya. Dia letak, kita tak kabur ni, dia letak di atas dalam keadaan dia tidak bersuci. Kita kabur tak saat ni? Kita tak kaburkan saat ni ya. Sekali lagi ya. Sekarang ni, kalau dia letak satir saat itu dalam keadaan dia berhadas. Dia dalam keadaan dia berhadas. Maka apa hak yang perlu dibuat, dia kena cabut dulu. Kalau dia tidak mampu cabut, maka dia ambil wuduk macam biasa ya. Okey, macam biasa ya. Lepas tu dia kena tayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air. Okey, nampak kan? Lepas tu dia kena sapu di atas pembalut tersebut. Nampak kan? Sebab kenapa kena sapu? Kerana macam hak yang kita kabur sebelum lagi pada ni. Ada hak ni mesti kena sapu. Hak yang sunat lain tadi.
Faham? Hak lain tadi. Ingat tak tadi? Baik. Lepas daripada tu, dia kena sembahyang. Lepas daripada sembahyang, dia kena ulang balik sembahyang. Sebab benda dia kena ulang balik? Sebab luput syarat. Syarat dia, antara syaratnya adalah mesti kena meletakkan satir ketika dia bersuci. Kerana satir ini disamakan dengan khuf. Ketika sapu di atas khuf, okay, sapu di atas khuf, sapu di atas khuf, disyaratkan dia ketika dia letakkan ataupun pakai khuf ketika dia bersuci. Jelas tak? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kok yang sapu air ada mana tempat yang sapu air ada sebut dak sebelum ni? Ke dak sebut sini? Dia dak sebut wa in kana satun lam yaqta wa in dia dak sebut ke sapu air di atas satir? Kada kita dulu kita ada baca dah bab Jabirah dulu. Ha? Tak ingat. Kau mesti tanya tak ni? Ada ke hak yang kita cakap bab Jabirah? Ha? Dah kita cakap bab Jabirah hak? Oh, kita kata pembalut belak-belak. Ada dah hak? Oh, kita tak mana? Kita tak ni. Orang kita ni bukan kita ni. Begitu. Yalah tak apalah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejap anda tengok sini. Okey, habis eh? Seterusnya kata dia babul haid. Bab pada menyatakan haid. Kita secara kebetulan pagi pun kita baca bab haid. Tapi kita baca kitab Mughnil Muhtaj. Kita nak buka benda kita buat khususlah bab haid, tapi kita baca kitab Mughnil Muhtaj. Ini kita tak baca Mughnil Muhtaj. Kita baca kitab Minhajul Talibin. Bab haid. Cuma dalam bab haid ni dia tidak bincang haid saja, dia bincang juga bab istihadhah dan bab nifas. Dia bincang tiga perkara tersebut. Cuma dia letak tajuk bab haid kerana melihat kepada bahawasanya hukum hakam haid yang disebut dalam bab ni lebih banyak berbanding dengan hukum hakam yang lain. Tapi kalau kita tengok sebenarnya hukum hakam yang paling banyak bukan haid, tapi dia istihadhah. Tidak gitu. Tetapi dalam bab istihadhah ada haid tak? Ada tak haid? Ada haid juga kan. Dalam bab istihadhah ada tak nifas? Sebab dia ada istihadhah haid, lepas tu istihadhah nifas. Istihadhah yang bercampur dengan haid, istihadhah yang bercampur dengan nifas. Okey, boleh faham? Memang kalau kita tengok perbincangan yang lebih panjang dalam bab ni adalah bab istihadhah. Tetapi oleh kerana melihat kepada perkara hak yang kerap kali berlaku adalah haid. Okey, sudut tu. Sudut kerap kali berlaku adalah haid, maka dia memilih untuk meletakkan tajuk sebagai bab haid kerana melihat kepada yang banyak berlaku. Antara tiga ni, haid, nifas, istihadhah, mana paling banyak berlaku pada orang? Haid. Tidak gitu. Nifas 2 tahun sekali. Kadang hak kerek sikit 1 tahun sekali. Nifas hak lambat sikit 5 tahun sekali. Kadang-kadang seumur hidup 2 kali je nifas. Sebab 2 kali je beranak. Ada tak beranak langsung. Kadang-kadang orang tak pernah berlaku dalam istihadhah. Tak ada gitu. Kadang-kadang tak ada hit, tak ada istihadhah, tak ada nifas, tak ada. Ada tak gitu orang? Siapa? Orang lelaki. Orang lelaki mah tak ada. Orang apa? Okay, babul hayu. Aqallu sinnihi 9 sinin. Jadi dalam bab haid mula-mula perbincangan dia bincang tentang umur haid.
aqallu sinnihi, sekurang-kurang umurnya hi adalah 9 sinin, 9 tahun. Sekurang-kurang umur hi adalah 9 tahun. Maksud dia sekurang-kurang umur hi 9 tahun, maksudnya tidak boleh kita hukum darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sebagai darah hi, melainkan setelah perempuan itu mencapai usia 9 tahun. Yang dimaksud dengan 9 tahun, kita kena faham yang pertamanya 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah. Qamariyah ni maksudnya 9 tahun yang disebutkan kepada tahun-tahun orang Arab. Bukan kira 9 tahun Masihiyah. Dan kita ni penggunaan umur kita guna tahun Masihiyah. Betul tak? Umur awak berapa dah? Amin. Umur saya 24 ataupun 25. Umur awak berapa dah? 30. Tapi 24, 25 ke 30 tu kita guna tahun Masihi. Betul tak? Kita guna tahun Masihi. Ada dasar tak? Ada dasar. Ada dasar nak guna tahun muda. Budak apa? Kalau Thailand dia guna tahun muda. Tahun muda benda lama lagi daripada tahun Masihi. Jadi tak ada masalah nak guna tahun dia pun. Tapi dalam bab hukum hakam yang berkait dengan tahun, berkait dengan waktu, mesti kita kena guna waktu yang berkait dengan pergerakan bulan. Okey, boleh faham? Okey, itu yang pertama 9 tahun. Yang keduanya adalah maksud 9 tahun sempurna dan cukup 9 tahun. Sempurna dan cukup 9 tahun. Maksudnya cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Tidak gitu. Kalau orang puan tu dilahirkan, pada contohlah pada 15. Contohlah pada 15 Ramadan. Dia dilahirkan pada 15 Ramadan. Tahun 1400. Dilahirkan pada 15 Ramadan, tahun apa? 1400. Orang puan ni dilahirkan 15 Ramadan tahun 1400. Jadi bermakna 15 Ramadan tahun 1401 umur dia setahun. Cukup dah setahun masuk tahun yang kedua. Tidak gitu. Lepas tu 15 Ramadan 1402. Tu. Umur dia berapa tahun dah? 2 tahun cukup, 2 tahun masuk tahun yang ketiga, betul? Tidak gitu. 15 Ramadan 1403. Umur dia 3 tahun masuk tahun yang ke-4. Bila kau umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10? Bila kau umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10? Iaitu pada 15 Ramadan 1409. Cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Tidak gitu. Itu yang dimaksud dengan 9 tahun. 9 tahun di sini adalah 9 tahun takribiyah. Bukan tahdidiyah. Takribiyah makna lebih kurang. Kalau tak cukup hanya beberapa hari lagi 9 tahun, tiba-tiba dia mendapati ada dah darah, maka darah tersebut telah dihukumkan sebagai darah darahi. Menunjukkan perempuan tu telah balik. Tapi kalau jauh lagi jarak masa daripada keluar darah, jauh lagi jarak masa daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid, bukan darah tersebut dihukumkan sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Jelas tak? Jelas? Selagi yang kita kena sebut juga, kalau sekiranya darah tu keluar sebelum daripada dua lagi kita nak sebut. Kata kalau kurang sedikit telah dihukumkan haid, kalau kurang banyak tidak dihukumkan haid. Sikit dengan banyak ukuran dia bagaimana? Kata ulama, ukuran dia adalah telus sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang suci 15 hari, sekurang-kurang haid sehari semalam. Jadi bermakna 16 hari. Daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun saat ni, kalau 16 hari ke atas. 16 hari ke atas, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Faham?
Tapi kalau sekiranya keluar saat ni tu, tak sampai dah 16 hari. Faham? 13 hari, 12 hari, 11 hari, ataupun 15 hari, 15 hari setengah. 15 hari setengah tak sampai 16 hari. 15 hari, 23 jam. Maka darah tu dihukumkan sebagai darah. Darah haid. Jadi pendek kata, sikit dengan banyak ni kira 16 hari teluh ke tak. Daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun. Faham? Kalau memanglah dah teluh lah. Maksudnya 16 hari ataupun 18 hari lagi. 18 hari lagi. Nak cukup 9 tahun tiba-tiba keluar darah dah. Tapi darah tu keluar selama 5 hari. Keluar selama 5 hari. Okey, boleh faham? Jadi bermakna tengok 18 hari lagi untuk cukup 9 tahun. Darah keluar 5 hari. Jadi bermakna darah berhenti ketika tempoh untuk cukup 9 tahun berbaki 13 hari lagi, kan? Faham tak, kan? 13 hari. Jadi bermakna 5 hari yang keluar ni, berarti molek. 5 hari yang keluar, 2 hari, darah dia, darah istihadah 3 hari, darah haid. Jelas tak? Jelas tak? Kerana hak yang 2 hari ni, lebih daripada 16 hari, dari antara dia dengan cukup 9 tahun. Nah, faham? Faham tak, kan? Mereka lewat 3 hari saat ni tu, dia berada dalam lingkungan 16 hari. Okey, boleh faham? Jelas tak? B. Sekurang-kurang umur dia adalah 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam, tahun Qamariyah. Okey, B. Itu nisbah kepada sekurang-kurang umur perempuan datang haid. Setinggi-tinggi umur perempuan datang haid, sebanyak-banyak setinggi-tinggi umur perempuan datang haid, ulama' berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Mazhab Imam Syafi'i tidak ada. Tidak ada penghujung yang boleh diletakkan bilakah berhentinya haid perempuan. Tidak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i, andai kata orang puan tu umur 70, tiba-tiba masih lagi keluar darah, cukup syarat-syarat darah haid, maka dikirakan darah haid. Walaupun umur 70, 78, 79. Dia kenang ke tu imam. Contoh. Dia kata tak apa makcik boleh ngandung lagi. Contoh je. Walau lok je tu. Bismillah. Sekongkong suci adalah sehari semalam. Wa aktharuhu 15 bilayaliha. Dan sebanyak-banyak suci adalah 15. 15 maksudnya 15 yauman bilayaliha. 15 hari bilayaliha dengan malam-malamnya. Maksud dia 15 hari 15 malam. Itu sebanyak-banyak suci pula silap. Anda kata sebanyak suci ni. Bolok buat kali. Letih, ngatuk. Allah. Sebanyak-banyak benda. Nampak nengung sebanyak suci ni. Nengung kata. Salah seorang. Kok mana pun lah sebanyak-banyak suci pun juga setau. Dan sebanyak-banyak benda. Hai, 15 hari. 15 malam. Sebanyak-banyak hai. 15 hari, 15 malam. Cuma cara pengiraan 15 hari, 15 malam, kita khabar dah tadi. Kita khabar dah, cara pengiraan dia. Yang pertama cara pengiraan dia adalah, cara pengiraan dia tak ada pertama dah. Cara pengiraan dia, dah nak rehat tadi. Dah orang mari pulak, faham-faham. Tang sudah ke satu tadi. Tak tahu orang mari pulak. Dia selesai orang pulak tadi. Lepas tu, kat ini telefon pulak. Aku balik rumah, kat garik lebih. Jadi, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Okey, cara pengiraan 15 hari, katakanlah orang puan tu, darah dia mula keluar pada pukul 11 pagi. Satu hari bulan. Jadi, 11 pagi 2 hari bulan, 1 hari semalam. 11 pagi 3 hari bulan, 2 hari 2 malam. 11 pagi 4 hari bulan, 3 hari 3 malam. Sebelah pagi 5 hari bulan, 4 hari 4 malam. Nak jadi 15 hari 15 malam adalah sebelah pagi 16 hari bulan. Nampak tak, kan? Okey. Tu
sebanyak-banyak haid. Wa aqallu tuhrin bainal haidatay, dan sekurang-kurang suci di antara dua haid. Berarti molek ah? Sekurang-kurang suci di antara benda dua haid. 15, 15 hari. Faham tak? Sekurang-kurang suci di antara dua haid. Kita ada haid 7 hari. Bukan kita orang puan. Keluar darah haid 7 hari. Lepas tu dia suci. Lepas tu datang pula darah. Suci yang berada di antara dua darah sekurang-kurangnya berapa hari? 15 hari. Faham tak? Jadi, pengiraan suci, kalau orang puang tu datang 7 hari, pengiraan suci bermula daripada hari yang keberapa, Mandy? Orang puang tu datang haid 7 hari. Lepas tu, air kelapan suci. Permulaan pengiraan suci daripada mana? Air kelapan ke hari yang ke-16. Sebab ada orang kata hari yang ke-16. Orang tu memang sebenarnya silap sungguh lah. Silap sungguh. Mana boleh kita tu? Wa aqallu tuhrin bainal haidataini. Sekurang-kurang suci di antara benda dua kali darah haid. Maksud dia dua kali darah haid, datang sekali dia mengalami suci, di situ dikirakan permulaan suci dah. Bukan pengiraan suci bermula pada hari yang ke-16. Dan isu ni sebenarnya lama dah. Dan ada sahabat-sahabat minta anda buat penulisan dah. Cuma baru sehari dua nampak riuh. Anda dah cari hak riuh, tak ada cari dah. Nampak riuh sehari dua baru ni lah. Riuh. Dan riuh bagus kok riuh. Apakah nak ngaji bahik baka? Bagus juga. Apakah nak ngaji bahik? Dan suatu ketika dahulu mula-mula hak yang anda buat daurah hik, macam-macam respon daripada pengikut daurah. Ada yang kata ni penemuan baru ke? Ada siapa tak kata penuh baru ni, cerita 8 tahun 9 tahun lepas. Ni 8 tahun 9 tahun lepas lebih kurang. Ni penemuan baru ke? Sebab tak pernah dengar sebelum daripada ni. Baik. Allah Rabbi. Tapi anda nak ngajar bab haid saja, anda ngajar bab lain. Tapi biarlah, orang nak kata ustaz haid lah, kira lah. Yang penting hik ke tak hik ke tu dia berkait dengan agama. Dia berkait dengan agama. Tak tahu bab tu balik awal. Balik awal. Sebab dia akan membawa kepada dia mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Sepatut benda hak yang boleh buat, dia tak buat. Benda hak yang tak boleh buat, dia jadi dia akan buat. Nampak benda? Kecek je. Okay, sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang suci di antara dua haid. Maksudnya tidak boleh kita nak hukum darah yang keluar semula sebagai darah haid yang lain. Melainkan apabila berlakunya sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari, 15 malam. Andai kata tidak cukup 15 hari, 15 malam, tiba-tiba darah keluar lagi pula. Orang puan ni datang darah 7 hari. Lepas tu berhenti dalam 13 hari. Okey, 7, 13. Jadi apa? 20. Hari ke-21 mari semula. Maka hari ke-21 tu haid ke tak? Belum lagi. Kerana benda? Kerana belum mencukupi sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Faham? Darah yang datang di dalam tempoh berbaki suci, maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Kena cukup dulu. Jadi 21, 22, 23 baru kira hit yang baru. Okay, boleh faham? 21, 22 dikirakan istihadah. Sebab kita buat contoh 7 hari datang hit, 13 hari suci. Jadi berapa dah Mezi? 7, 13. Kengatuk kau. Tak nak capur dah. 7 capuh dengan 13, 20. Jadi tinggal berbaki suci berapa hari lagi? 2 hari lagi. Tak gitu. Tiba-tiba 21 tu bid dah darah. Faham? 22 tu bid dah darah. Maka 21, 22 tu dihukumkan istihadah. Kalau orang tanya sebab ambil istihadah, kerana darah tersebut keluar dalam tempoh berbaki suci. Kerana sekurang-kurang suci di antara dua haid dia 15 hari. Maka darah yang keluar dalam tempoh berbaki suci, walaupun sifat dia sifat seperti sifat haid, walaupun sifat dia seperti sifat haid, walaupun kuat,
dihukumkan darah tersebut sebagai darah istihadah. Tempoh istihadah, tempoh dia. Tempoh suci. Tempoh istihadah, tempoh suci. Faham tak dia? Kena faham, Aziz? Dengar balik lah. Nampak dah kan? Tempoh istihadah tu adalah tempoh suci. Ha, jadi, hari yang ke-23, barulah dihukumkan hid yang baru. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Tak ada hak, tak ada batasan bagi sebanyak-banyak suci. Okey, Abi. Katanya wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah, dan haram dengan sebab haid oleh barang setiap perkara yang yang telah haram dengan sebab janabah. Kita di sana ada perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub, iaitu 6 perkara. Wa yahrumu bil janabati sittatu asya', as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa qira'atul qur'an bi qasdil qur'an wa tuwal mukthu fil masjid. Batu? Eh, as-salatu wat-tawafu, betul lah. As-salatu, betul lah, cukup dah nak nak kira benda sakit sungguh. As-salatu wat-tawafu, batu? Wa massul mushafi wa hamluhu, batu? Wal lubthu fil masjid, batu? Wa qira'atul qur'an bi qasdil qur'an, sembahyang, tawaf, batu? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, lepas tu membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran, bukan dengan qasa zikir. Okey, berapa dah? 5. Lepas tu lagi berhenti dalam masjid. Ini 6 perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Maka setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub diharamkan juga dengan sebab haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, haram sembahyang. Haram puasa. Haram sembahyang. Haram puasa. Tawah kita sebut dah tadi. Sembahyang. Sebut tawah. Sembahyang. Tawah. Puasa kita dah sebut kan? Dah sebut. Puasa sebab orang berjunub tak haram puasa. Allah Allah. Sekali lagi ya. Haram kepada orang yang berjunub sembahyang. Tawaf. Puasa kita dah sebut tadi kan? Tak. Okey, baik. Betul lah. Manakala ataupun orang perkara yang diharamkan kerana janabah juga diharamkan kerana haid. 6 perkara saat itu diharamkan kerana haid. Lepas tu cuma tambah lagi di atas perkara tersebut. Hak benda ni tidak diharamkan bagi orang yang berjunub tapi diharamkan bagi orang yang haid. Wa'umurul masjid. Dan lalu dalam masjid. Melintasi masjid. Tanpa berhenti. Tapi masalah melintasi dalam masjid tanpa berhenti diharamkan kepada perempuan yang haid, syarat dia in khafat talwithah, jika dia bimbang mengotori masjid. Jadi bermakna kalau dia tidak bimbang mengotori masjid, boleh nak lalu? Boleh. Sebagaimana orang berjunub boleh lalu dalam masjid. Wassawmu, haram juga saum, puasa. Orang yang berjunub haram tak puasa? Tak. Wajibu qada'u, dan wajib qada'nya, qada'am dia puasa. Puasa wajib kena qada' balik. Wajib kena qada balik. Bi khilafis solah, berbeza dengan sembahyang. Sembahyang kena qada balik ke tak? Tidak. Dapat apa puasa kena qada balik, sembahyang tak perlu qada balik? Jawapannya kerana itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh agama. Agama kita tetapkan begitu. Dan tahu mana agama kita tetapkan begitu? Sebab disebut dalam hadis begitu. Hadis siapa riwayat? Hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Yang mana seketika-ketika seorang perempuan Mu'adzah mari jumpa dengan Aisyah, tanya, "Bapa orang haid, ma balul haid taqdi saum wa la taqdi solah?" Kenapa kau perempuan yang haid dia kena qada balik puasa tapi tidak perlu qada sembahyang? Maka kata Aisyah, "Kana yusibuna dhalik fa umirna bi qada'i saum wa la nu'maru bi qada'i solah. Fa nu'maru bi qada'i saum wa la nu'maru bi qada'i solah." Benda tu pernah mengenai kami dulu di zaman Rasulullah, dan kami diperintah untuk qada balik puasa dan kami tidak diperintah untuk qada balik sembahyang. Baik. Seterusnya, haram juga ma baina surratiha wa rukbatiha, barang yang di antara pusatnya dan lututnya. Perkara yang di antara pusat dan lutut. Haram.
apa hak yang berada di antara pusat dan lutut. Waqila dan kata qil la yahrumu ghayrul waqi. Tidak haram selain daripada waqi. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak haram melainkan waqi je tak boleh. Setubuh je tak boleh. Hak lain boleh berlaku. Jadi bermakna berarti molek ah daripada lutut sampai ke bawah, daripada pusat sampai ke atas, sepakat ulama mengatakan halal. Ha jelah. Jima sepakat ulama mengatakan haram. Tempat khilaf adalah anggota di antara pusat dengan lutut selain daripada jima ni laku khilaf. Nampak? Pandangan hak yang disebut oleh Imam Nawawi dan pandangan ni pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya istimta' bima baina surrati war rukbah juga diharamkan. Namun di sana ada pandangan yang kedua tidak diharamkan. Faham tak lagi? Baik. Angguk saja je Mumin. Fa idzan qata'a lam yahilla qabla al-ghusl. Maka jika apabila terputus darah. Mana putus? Berhenti dah darah. Kering dah darah, cakap kita kering. Apabila darah kering lam yahilla tidak halal. Qabla al-ghusl sebelum daripada mandi tidak halal ghairu saumi wa talaq selain daripada puasa dan talak. Tadi dia cerita tak bab talak. Tak ada lagi yang. Sebut bab talak ah. Tak ada ah. Biar. Sebab dia melihat kepada talak ni bukan dilarang kepada perempuan yang haid tapi dilarang kepada siapa? Kepada suami dia. Orang puang tak ada lelaki tolak ketika haid ke dosa tak dia? Tak. Sebab bukan perbuatan dia tolak. Perbuatan siapa? Perbuatan suami. Apa lagi? At-talaq liman akhadha bisaq kata Rasulullah. Talak ni adalah bagi mereka yang mengambil. Maksudnya mereka yang memegang perempuan tersebut. Maksudnya suami dia lah. Perempuan dia tidak memiliki talak. Seterusnya. Ada lagi gas. Gas ada lagi minyak ada lagi. Jadi apabila darah berhenti maka tidak halal sebelum daripada mandi. Selain daripada puasa dan talak. Jadi puasa boleh. Talak boleh. Faham lagi ya? Puasa boleh. Talak boleh. Walistihadatu hadathun daimun. Kasalasin. Fala tamna'u sawma wassalata. Fataghsilul mustahadatu farjaha. Wata'asibuhu. Watatawadda'u waqtas salati. Watubadiru biha. Falau akharat. Limaslahati salati kasatrin. Wantidari jama'atin. Lam yadurra. Katanya wal istihadhah dan istihadhah. Istihadhah darah istihadhah lah. Darah istihadhah dia tidak menghalang sembahyang, tidak menghalang puasa. Cuma dia adalah hadas sebab dia keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Hadas daim yang berkekalan. Apabila dia hadas berkekalan maka dia ada hukum yang lain. Bandingan dia kasalas seperti kecing dedah. Salas kecing dedas. Kalau salis orang yang kecing dedas. Baca dengan salas. Jadi apabila dia adalah hadas daim, fala tamna'u sawma wassalah. Maka dia tidak menghalang. Tidak menghalanglah ia istihadah akan puasa dan sembahyang. Masuk bulan Ramadan, istihadah wajib dia kena puasa. Sembahyang wajib dia kena sembahyang. Cuma oleh kerana darah duk tebik sama, maka ada perkara yang perlu dibuat oleh dia. Ada perkara yang perlu dia kena buat. Mada fataghsilul mustahadatu farjaha. Maka membasuh oleh perempuan yang mustahadah akan faraknya. Basuh farak dia dulu kemaluan dia. Sebab ada darah kotor. Najis. Wata'asibu dan dia mengikat akan dia. Lepas tu watatawadda'u waqtas salah dan dia berwuduk di dalam waktu sembahyang. Wa tubadiru biha falau akharat limaslahati limaslahati shalah
kasatrin wa intidhari jama'atin lam yadurrah. Lepas tu dia berwudu waktu sembahyang. Lepas tu dia bersegera dengan sembahyang. Dia tidak boleh berwudu sebelum daripada waktu. Faham lagi? Dia tidak boleh berwudu sebelum daripada waktu. Kerana wudu dia adalah wudu darurah. Sekarang ni wudu dia keluar darah kat tu batal tak? Wudu dia tak batal sebab hadas daim. Jadi wudu dia ketika tu adalah wudu darurah. Maka sebab itulah dia mesti kena berwudu dalam waktu sembahyang. Nak sembahyang zuhur, sebelum ambil wudu, biar pastikan zuhur masuk dah. Waktu badiru biha, dan bersegeralah ia dengannya dengan sembahyang. Lepas daripada berwudu, terus dia sembahyang. Jangan tunggu tempoh yang lama. Tapi falau akharat lima selihatis sadah, maka jika dia melewatkan sembahyang, lepas daripada dia berwudu, dia melewatkan sembahyang. Lima selihatis sadah, kerana masalah sembahyang sendirilah. Contoh kasatrin, menutup aurat, wantidhari jama'atin, menanti jemaah. Itu benda yang berkait dengan masalah sembahyang. Lam yadurrah, maka saya tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat. Wa illa, dan jika dia tidak begitu. Saat ini dia melewatkan kerana masalah sembahyang. Ini jika tidak melewatkan kerana masalah sembahyang. Jadi dia melewatkan bukan kerana masalah sembahyang. Benda tu tak ada sakat pau. Tiba-tiba dia melewatkan. Maka fayadurru, maka memberi mudarat ala sahih, mengikut kaul yang sahih. Okay, Abi. Wajibul wudu'u likulli fardin, dan wajib berwudu untuk setiap fardu. Setiap fardu dia mesti kena mengambil wudu. Wa kadha tajdidul isabati fil asah. Seperti ini juga kena setiap fardu kena berwudu adalah membaharukan isabah. Isabah ni pembalut fil asah. Pembalut kena tukar semua. Siapa masuk nak semayang asah, kena tukar pula. Apa hal lagi? Basuh dulu, buat mula. Walau inqata'a damuha ba'dal wudu wa lam ta'tadi inqita'ahu wa 'audahu aw i'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an wa salata wajaba alwudu'. Okay, kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share dan yang tulis dekat komen ni. Terima kasih semua. Mudah-mudahan mendapat ganjaran dan kebaikan dunia akhirat, insyaAllah. Jadi, marilah sama-sama kita tangguh talaki kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, terus berbakti, langkah tidak berhenti.